Seperti yang kita semua sedia maklum, sejak dua menjak ini ada pihak yang cuba menghalalkan penggunaan ganja di negara kita ini. Jadi saya nak dapat kepastianlah daripada doktor sendiri. Boleh tak doktor terangkan apakah kebaikan penggunaan ganja? Baik, terima kasih Pinat yang comel. Sebagaimana Pinat nampak, saya goyang kerusi ini ke kiri, ke kanan, ke kiri, lepas tu ke kanan balik. Kemudian saya pun ke kiri balik. Jadi apa yang saya cuba katakan di sini, pengambilan ganja tak dapat membuatkan mereka tenang pun, melainkan mereka mencari alternatif-alternatif lain untuk tenangkan diri mereka. Sebuah negara mengikut kajian perlu ada beberapa prinsip, iaitu tiga prinsip. Pertama, kepercayaan pada Tuhan. Prinsip kedua, pemberian hibah. Tak perlu banyak, 1.25% pun dah cukup. Dan ketiga, menaik taraf Discovery Channel. Sebab apa? Apabila tiga prinsip ini diaplikasikan secara tak langsung, rakyat dapat menjadi tenang dengan begitu hebat. Dan saya juga nak tegah kat sini, penggunaan mesin padi yang berteknologi tinggi dapat meningkatkan hasil penanaman padi daripada 3 kali setahun macam lah ni kepada 12 kali setahun. Jadi kita tak perlu menjadikan ganja sebagai makanan ruji kita di negara kita ni lah. Baik, terima kasih doktor sampai dah melalut sampai mesin padi. Kalau ikut agenda kita ni tak ada pun cerita tu. Jadi saya ada beberapa soalan nak tanya kepada Puan Intan berkenaan signifikan penggunaan ganja. Tapi tak apa, tak perlu jawab lagi. Hat sebentar bersama commercial break. Hai, saya Lokman Safran bin Haji Lebai Daud Tandok. Baik, hari ini saya nak cerita sedikit pengalaman saya sebagai peternak dolphin. Untuk makluman semua, dolphin ni adalah haiwan vertebrata version 2 sebab version 1 semua dah pupui. Pada tahun 2000, lepas berlaku cetusan volcano di Hokkaido, hanya tinggal version 2 saja. Iaitu perbezaan version 1 dan version 2 ni, version 2 tidak mempunyai tulang belakang. Jadi mereka lebih mudah untuk kena sesema sebab kekurangan potasium di dalam badan. Tengok mereka lompat, berirama. Sebab tak ada tulang belakang. Makanan mereka ni, pagi dia makan macam kita juga. Kadang-kadang nasi lemak yang kita gui dengan santan, lepas tu kita tabuk lah. Petang pula, mereka makan produk-produk tenusu yang lain lah. Jadi tak susah mana. Kalau nak belau dolphin ni, macam saya ni, susah sikit lah nak balik kampung. Sebab 4 kali raya dah saya tak balik. Sebab duk pernah tengok mereka ni, jenuh juga lah. Tengok mereka makan. Kalah kita tak pandai dengan ikan. Kita bertemu lagi lah analisis. Baik Puan Intan, boleh tak terangkan apakah maksud THC, CPD dan CKD yang katakan oleh doktor sebentar itu tadi? Sebelahkan. Saya ni apa ni? Day, boleh tak cakap tu biar kuat sikit, orang lain tak dengar? Baik, maafkan saya Pinat. CBD ni bermaksud ganja yang dipasang di luar negara dan di import masuk ke negara-negara kita. Dan CKD ni adalah ganja yang pasangannya tempatan. Manakala THC pula bermaksud tabung Haji College yang terletak di Kampung Sentua, Melaka. Nampaknya topik kita ni makin panas untuk diperbahaskan. Oleh itu saya nak jemput kedua-dua panel kita untuk minum dulu jika dahaga, sebab kita ada lagi 13 topik untuk dibahaskan. Bismillah. Oleh itu, boleh kami misalkan Dr. Hirup kopi saja pelawa dia minum semua.